Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai praktek PKK ya, pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Kita produktif ya, hari ini belajar membuat pisang crispy ya. Kebetulan anak-anak ini mahir di masakan ya, walaupun jurusan TBSM praktek ya. Untuk sepeda motor, buat bengkel, tapi nggak apa-apa kalau ada bengkelnya, ada KP-nya juga. Ya, jadi orang-orang yang mencucikan mobil atau memperbaiki kereta ya, bisa sambil makan ya, buka warung sendiri. Oke, ini menjual pisang coklat pakai seres ya, atau pakai selai coklat pun bisa ya, Bang. Ini anak-anak SMK harus mahir, harus pandai. Tangannya udah dicuci, Nak. Cuci dulu. Nah, ini membuat agar-agar dari buah apa nih? Semangka sama buah delima. Ya, sama apa? Pakai telur ya, Kak? Iya, Bu. Oke, ini sepnya. Pakai agar-agar. Kreativitas ini ya, belajar kreativitas ya. Boleh. Itu pindah ke kemana? Iya, enggak ada piring, Nak. Oh, udah kertas pun jadi kreatif. Oke, yang lain membuat apa? Ini kawan-kawannya satu kelompok. Siapa nama, Bang? Arif Ardiansyah. Arif Ardiansyah. Ini namanya siapa? Nopi, Bu. Nopi ini, Bang? Trihartono, Bu. Trihartono. Terus? Ahmad Setiawan, Bu. Ahmad Setiawan. Abang? Valentino Sibuan. Oke, topinya, Bang. Habis itu? Diajar bentar-bentar, Bu. Oke, ini ya. Nanti kita tunggu masakannya matang, kita cicipi. Kita masak di kompor ini. Yang duluan siap? Nilainya 100 ya. Nah, ini praktek apa lagi, Nak? Sayang. Membuat pisang. Kok pisang? Sama tempe goreng. Tela-tela goreng. Menggunakan bumbu tepung Sajiko sama Royco. Oke. Terus cabenya untuk apa itu, sayang? Cabenya untuk buat Indomie. Oh, masak Indomie. Oke, mantap. Ada bawa nasi? Enggak, Bu. Oh, enggak. Jadi pakai itu aja ya. Kalau nasi kan bisa pakai ini, makan tempe goreng, Indomie ya. Indominya mana? Indominya sedang dibeli. Oke, sedang perjalanan. Nanti kita praktek, kita lihat hasilnya ya. Oke. Ini praktek pertama ya. Nanti nilainya 100 ini. Karena praktek pertama. Abang pakai minyak mau masak Indomie ya, Bang. Bumbunya mana, Bang? Bawangnya? Pakai bawang lah. Oke, cabai aja enggak apa-apa. Telurnya mana? Udah panas ya.